Yabi, it's here. Subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Happy enjoy. Guys, hari ini aku dan Kenward lagi nungguin tamu spesial nih. Nah, tamunya nggak bisa kasih tahu ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Chill ya guys ya. Nanti kok dia bakal datang. Habis ini. Jadi kita tinggal nunggu tamunya itu guys. Soalnya semuanya sudah siap. Wih, nggak sabar banget deh kedatangan mereka. Halo, permisi ada orang di dalam. Wah, si cantik rambut ungu sudah datang. Aku harus nyamperin ah. Hai Rachel, salam kenal ya, aku Kenward. Serasa PDKT-an deh. Hey, kita kan cuma sebatas teman. Jangan gitu, napa? Nanti jadi baper. Edih, baperan ternyata ya. Hei, kalian masih kecil bahas apa sih? Nggak boleh kayak gitu. Tamu-tamunya suruh duduk, Kenward malah godain. Iya maaf ya kak. Wah, kelihatannya Rachel suka kelinci ya. Kamu suka kelinci ya Rachel? Aku suka kura-kura nih, Kenza, kece dia. Iya nih, kelinci ini lucu banget, aku suka. Tapi aku sudah punya peliharaan sendiri tau di rumah. Kamu melihara apa di rumah, Rachel? Aku melihara dua ikan, cewek sama cowok, namanya Enzi dan Menzi. Oh, dua ikan tau rupanya. Bagus kok kayaknya itu. Permisi Axel, aku mau ambil minuman nih. Tapi ada tiga rasa, kamu mau rasa star, anggur, atau jeruk? Waduh, baru pertama kali ada rasa star ya. Ya udahlah, coba aja, kayaknya enak. Kalau adiknya minta apa? Rasa anggur aja, jangan yang aneh-aneh. Oh ya udah kalau gitu bentar ya, aku ambilin. Nah di sini karena ada tamu spesial, aku harus melayanin mereka guys dengan baik. Oh ya, kalau kalian nanyain mama sama papa kemana, mama sama papa itu daftarin aku ke sekolah akademia ya guys ya. Makanya yang ada di rumah cuma aku sama Kenward. Nah, karena tambahan teman jadi nggak kesepian deh. Hehe. Nah, ini sekarang tinggal diberikan ke Axel dan Rachel. Rachel, Axel, permisi, ini minuman kalian. Eh kakak, minuman itu buat siapa? Aku ya? Bukan, tapi ini untuk Rachel. Wah, makasih ya Kak Kimi. Iya, sama-sama. Semoga kamu suka ya. Ini jusnya buatan mamaku loh. Wah, kelihatannya seger banget dan juga enak. Pasti mama kamu pintar buat jus-jus ya? Ya, bisa jadi gitu sih. Eh iya, habis minum ke belakang yuk. Aku mau ajak kalian main tuh di belakang, loncat-loncatan. Oke, Kak Kimi. Ayo langsung aja ke belakang, katanya mau main di belakang kan? Wah, kayaknya Kak Aksel nggak sabar deh liatnya. Emang kakak cukup itu di trampolinnya? Itu kecil loh, cuma cukup dua. Eh, satu lagi sih, tapi binatang buatnya. Kurang ajar, aku bisa main sama binatang. Kalau tahu gitu udah nggak usah naik aja aku. Eh, iya maaf, cuma bercanda kok. Nggak sampai kali dia samain sama binatang. Ini biasanya tempat aku sama Kenward main kalau misalnya HP kita itu baterainya habis. Oh gitu, ya udah biar kalian berdua aja yang naik, aku mah nggak usah. Yeay, ayo Kenward lompat-lompat, asik banget nih. Sekui cewek cantik, kiu kiu. Wah, kamu jangan nembak aku dong, nanti aku basah nih. Maaf ya, meskipun sengaja, asik banget soalnya mainnya. Ternyata kamu memang benar-benar bandel ya, aku kira kamu acting aja. Kamu bercanda ya, aku nggak acting, aku susah acting tau. Oh gitu rupanya. Ini udah mulai siang nih. Jadi kita waktunya makan siang. Tolong dong tanyain mereka mau makan apa. Aku takutnya kalau mereka nggak ditanyain bisa nggak habis makanannya yang kita beli nanti. Takut pula, mager lagi. Oh iya Kim, iya. Iya apaan sih, ayo dong.
Iya, ini aku tawarin. Jangan marah-marah dong. Hei, kalian berdua siang ini mau makan apa? Ih, kakak, aku maunya roti sama coklat. Soalnya aku mau coklat sama roti. Waduh, si cantik suka coklat. Aku juga deh, aku juga suka kok sama coklat. Oh, iya. Langsung aja aku beli aja sama Kimi. Kimi, mereka maunya roti sama coklat. Oh, roti sama coklat. Ya udah yuk kita beli berdua aja. Ribet kalau aja anak-anak. Maksudnya adik-adik. Aduh, mulutku. Typomu gak lucu, Kimi. Apaan sih, jangan kayak gitu, napa? Aku malu loh seharusnya ngebablasin ngomong kayak gitu itu. Soalnya kita gak pantas. Oh, cukup tahu. Nah, ini kita sudah nyampe di grocery shopnya. Berdua ya, guys ya. Aku yang bawa keranjang, dia yang bawa kartunya. Wah, kecil-kecil udah punya kartu ya, guys, dia. Oke, langsung aja kita beli 4 coklat buat kita semua. Enak nih rasa coklatnya. Terbaru lagi kemasannya. Gak sabar deh mau nyobain. Nah, kalau buat beli rotinya, kita ambil sesuai selera aja, guys. Flavor minumannya itu unicorn dan boba, teman-teman. Jadi yang unicorn buat aku sama Rachel, yang boba buat Axel dan Kenworth. Oke, langsung aja kita bayar terus pulang. Kasihan mereka, guys, nunggunya kayaknya lama deh. Nah, sekarang waktunya dibayar ya, guys. Oke, guys, langsung aja kita pulang dan siapin makanan ini buat makan siang. Oke, guys, sekarang kan udah nyampe, kita siapin bareng-bareng makanannya. Karena semua sudah selesai, aku mau minta tolong Axel buat manggilin mereka. Aku lagi, kenapa sih? Bocil, ayo waktunya makan tuh di dapur. Asik main aja, sini main keluar ruang, canda. Chill, kok marahin aku sama Rachel sih? Aku tuh bisa gampang kalau kan diperintah. Bukan kamu, Cil. Itu Rachel maksudku. Iya, tapi abang jangan kasar-kasar dong. Aku kan adik cewek. Tega banget sih. Serah lu dah. Ayo, cepet makan. Oke, guys, di sini kita makan dulu ya. Sorry aku ngegas soalnya agak emosi sama Axel. Oke, guys, segitu dulu ya videonya. Makasih yang udah lihat videonya Kak Olia Bin dan Kak Olia dari awal sampai akhir. Wow, hari ini asik banget ketemu sama Kak Kimi dan Kenworth. Oke, apa-apa? Don't stay happy. Aku gak ngomong ya, lupa aku.